Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas boleh tolong bantu maklumkan kepada saya. Jadi live hari ini ringkas ya, saya cuma hendak ulas berhubung dengan satu dua perkara membabitkan UMNO dan usaha terdesak yang saya lihat daripada Camp Zahid untuk cuba kekalkan Zahid sebagai Presiden UMNO. Sedikit sebanyak saya telah cerita semalam lah. Okey, baik. Saya terbaca berkenaan dengan satu perhimpunan ataupun perjumpaan pemuda UMNO diketuai oleh Ketua Pemuda UMNO, di mana mereka membuat dia membuat ucapan dan kemudian mereka membuat perbincangan tertutup untuk mencapai satu resolusi tuntutan-tuntutan pemuda UMNO berhubung dengan kekalahan UMNO yang teruk pada PRN ini. Jadi pemuda UMNO, Ketua Pemuda UMNO ni ucapan dia cukup berapi, berasap dewan ya. Kami pemuda jangan ketepikan suara kami, saya sanggup letak jawatan lah, apalah, saya akan pastikan, bersabar, saya akan bawa apa yang pemuda hendak ke pucuk pimpinan parti dan sebagainya lah. Okay. Benda ni sebenarnya mengingatkan saya pada zaman Ashraf Wajdi menjadi Ketua Pemuda UMNO, akhirnya dia jadi Wan Zahid dan kemudian walaupun tidak menang tetapi dia dinaikkan pangkat atau diberi jawatan dalam UMNO setelah letak jawatan. Kononnya letak jawatan sebagai Ketua Pemuda nak memikul tanggungjawab kekalahan dalam PRU15, tetapi sebaliknya dapat satu jawatan besar dalam UMNO. So, retorik macam ni semua kita dah biasa dengar. Jadi, bila anda cerita nak perubahan, pertama sekali, Ketua Pemuda ni saya lihat buang masa. Ya? Sebab, Ketua Pemuda sepatutnya sudah keluar kenyataan minta Zahid berundur. Sebabnya, Ketua UMNO adalah Zahid. Dan apabila parti yang anda pimpin telah kalah teruk bukan sekali tetapi dua kali, maknanya pimpinan awak gagal. Jadi awak kena pikul tanggungjawab. Ya. Dan tambah pula, ya, awak bukan sekadar pemimpin parti tetapi awak pemimpin parti terpalit jenayah. Dan jenayah LCS tu atau skandal LCS tu bukti hitam putih penglibatan anda sudah ada dipaparkan di umum. Dalam jawatan kuasa perolehan semua sudah dinyaklasifikasikan. Malah yang bantu dedahkan bukti hitam putih ni adalah Rafizi Ramli. Fahmi Fadzil pun sudah komen sebelum PRU15 penglibatan Zahid. Anthony Lok pun sudah kata Zahid kantoi menipu dan sebagainya. Jadi awak bukan hanya gagal memimpin parti sehingga parti kalah dua kali. Awak memimpin parti dalam keadaan awak terpalit jenayah dan juga berdepan tuduhan jenayah di mahkamah. Jadi memang sukar bagi akar umbi penyokong UMNO terima awak sebagai presiden. Ya. Kemudian ada percubaan untuk beritahu, oh sebenarnya yang kalah pada PRN ini adalah disebabkan orang tak yakin dengan DAP. DAP baru je pada PRU15 Zahid bersumpah demi Allah no Anwar no DAP, tetapi masih UMNO mencapai pencapaian terburuk dalam sejarah. Jadi ini semua buang masa ucapan Ketua Pemuda semua ni, dan saya lihat ini semua helah untuk cuba kekalkan Zahid sebagai Presiden UMNO. So, kalau Ketua Pemuda UMNO ni sebagai ketua satu sayap UMNO patut bertindak sebagai seorang pemimpin yang bertepatan dengan jawatan dia, iaitu yang tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan. Ini tidak kita dengar dia nak bawa ini, bawa itu, resolusi dia nak dapatkan apa lagi. Memang terang lagi bersuluh, punca UMNO kalah. Ya? Ada pula Johari Ghani kata, kita buat penilaian semula, nak menilai apa lagi. Orang tahu punca kekalahan. Ya? Orang tahu bahawa pemimpin anda, dia terpalit jenayah tetapi daripada, ya, diberi peluang kepada orang lain untuk jadi timbalan Perdana Menteri, dialah yang dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan apabila dia dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri, ini semestinya akan meningkatkan risiko berlakunya tekanan terhadap peguam negara dan juga mahkamah. So, kalau UMNO benar-benar ingin perubahan, jawapannya terang-terang depan mata. Penyelesaiannya terang-terang depan mata. Ada pula saya dengar komen,
daripada seorang ahli MKT UMNO, belum tentu lagi kalau Zahid diturunkan ya akan berlaku perubahan. Itu bukan persoalannya, berlaku perubahan ke tidak, tetapi langkah paling logik yang pertama yang harus dilakukan ialah menyingkirkan masalah yang terang-terang depan mata. Kemudian jika masalah selesai, alhamdulillah. Kalau masalah tidak selesai, ambil langkah-langkah seterusnya. Bukan simpan satu penyakit atas alasan belum tentu lagi akan berlaku perubahan. Itu bukan alasan nak kekalkan satu penyakit. Ya? Contohnya ada seorang itu mengidap penyakit barah. Dia kata belum tentu lagi saya pergi untuk rawatan kemoterapi, saya boleh sembuh dari penyakit itu. Itu bukan alasan untuk anda tak berbuat apa-apa. Ya? So, saya lihat ini semua nak mengeliurkan rakyat lah. Okay? So, bagi saya Zahid turun tak penting. Ya? Dalam soal ya, sama ada saya fikir kerajaan akan tumbang ke tidak, itu tak penting. Tetapi apabila saya terbaca ya kenyataan ketua pemuda, apabila saya baca kenyataan-kenyataan ini semua, ini semua kenyataan-kenyataan yang telah dilambung-lambung dari dulu, taktik sama untuk kekalkan Zahid sebagai Presiden UMNO. Dan kita tahu Zahid memang telah kekal sebagai Presiden UMNO dengan cara tidak berperlembagaan. Kerana apa? Menteri Dalam Negeri telah membantu dia dengan melanggar kuasa dia dan kedudukan dia. Ya, Menteri Dalam Negeri telah langgar kuasa dan kedudukan dia apabila mengatasi ROS dan memberi pengecualian kepada UMNO supaya usul jawatan presiden tidak dipertandingkan diterima. Dia tidak, ini maknanya tak boleh cabar Zahid. Ya, di situ pun demokrasi sudah tercabul. Dan presiden inilah yang telah mencabul demokrasi. 29 lagi ahli Parlimen Barisan Nasional apabila dalam warkah kepada Yang di-Pertuan Agong, dia telah menipu kononnya 30 MP BN sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. So, jawapannya jelas. Zahid perlu pergi bukan untuk mengamankan UMNO, bukan untuk selamatkan UMNO, tetapi juga untuk mengamankan dan selamatkan negara. Kerana dia telah menimbulkan kucar kacir semenjak sebelum langkah Sheraton lagi. Konspirasi untuk tumbangkan kerajaan demi kerajaan, kemudian konspirasi untuk buat pilihan raya awal, kemudian konspirasi untuk naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri, dan kini konspirasi untuk kekal berkuasa. Zahid perlu berundur. So itu penyelesaiannya. Tak payah nak fikir panjang lebar, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.